Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, nabi nasta'in wa nasta'i ala umri dunya wa dini, wassalatu wassalamu asra fil ambi al mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali wassalamu ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa nasta'i wa bi Adada adadama fi salatan wa salaman, da'i imani mulkilah, wa ala ala wassalamu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam materi fikih alkimia dalam fan gramatikal bahasa Arab. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tufatusaniyah di syarah ilmu jurumiyah yang pada kali ini kita akan sampai pada halaman ke-30 tentang Niyabatul Alif An-Nitumah. Al Di melanjutkan tentang alamatur raf'i. Sebelum kita mulai, mari kita bertawasul dan talutul. Sebenarnya kita ungkapkan terima kasih kepada Rais Am Miftah Syekhina ya cuma kepada Moharik dan Mahasis Madrasah Fitul Alkimia Yajima Haji, Haji Pak Dir, seluruh Direksi Madrasah Virtual Kimia dan juga segenap tim yang telah membantu dan terwujudnya penyelenggaraan acara Madrasah Fitul Alkimia ini dan semua pihak kami ungkapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan, khairan khairan. Bina tiri ridailah, bina tiri rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawin anak rohadal kitab, tufatus sania, isyarat mukadimah telah jurumnya. Karena bi asla punawarijaluna, masyakinul kiram, pikirah ya hadal kitab. Ada khilnaniyatan nabi dan maklakan nabi akhlaki maulumah nabi yang lima asaran bi asrarihim. Ilaha drati nam bilah mustafa muhammad Alaihi Wasallam di wasisi drati asadi ilaha drati jammi aimati rasidi jammi ahantulun taalimin sun sultan ya ulisi di syaak Qadir dira al jilesi cebahasan ali asalusi mawawi wa ilaha drati aimati langulum wa jammi sultan di wa ilaha drati jammi aliatisa jammi mahasisnatu telulama sunah drati syaaki mahedi asimah sari bahawa asfabi sisan sari wa ilaha drati jammi mahasisnatu telulama jammi katen ila hadrati jami masyakhin kiram usan masyakhin api mahadina kuasaf diri wa jami masyakhin nasam ma'ala al-habudu si bin Ali bin Hasim bin Yahya ila hadrati jami abainu wajidin zina wa ammatin ahudikum wa adil muslimina ahama wa nausal mahafusus sahih bihada risalah al-kitab ta'atufatul saniyah bishar Abi Hamid Mahmud. Inna Allahi lidaraitin fil jannah wa barakati makaramati masrari anwarihi ma'ulun fi dunia dunia wal akhirah. al Fatihah. A'udhu billahi minasyafani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alayhi wa rahmanirrahim. Maliki wa middin. Iyakan abudu, iyakan cintana syirat al-mustakim. Syirat al-adhir Wa irul ma'udhu bi'alihim wa laddallim. Rabbi wali walidayah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul alifi anid dhammati. Niyabatul alifi utaiki akan oleh ganti alif anid domat sayin dhammat. Kala ngendi musonek? Aisyah sunheci haji wa amal alif wa ana utai alif. Iku fatakunu mongko ana apa alif? Ana iku alamatan, alamat dan dadi alamat di raf iku duwe i'rab e, fi tasniyatil asma'in dalam isim tasniyah khosatan halih tertentu dalam matan al-jurumiyah dalam pokok bahasan al-jurumiyah saya sengaja mengatakan alif itu menjadi alamat bagi rafa khusus di dalam isim tasnia. isim tasniah itu apa kita akan terangkan menurut keterangan dari Syekh Muhyiddin Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid wa qulu takunul alif alamat ini keterangan uh, secara grup, uh, luas untuk memahami tentang redaksi daripada Syekh Sun Haji. Wa aku lulang sun ai Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Takunu ono opal alif, alif alif itu alamatan jadi alamat. Ala rofil kalimatnya saya rofai kalimat. Fi maudiin wahidin dalam bangunan suci. Alif menjadi alamat bagi arah profat, itu dalam satu tempat saja. Wawa utawi utawi wahid wahid itu al adalah mutanna itu itu adalah isim, itu itu adalah isim, itu adalah isim, itu itu adalah isim, itu itu adalah isim, hadir. itu adalah isim, itu itu adalah Pasot maka ni mongko itu iku isim tasnya. bahwa utawi asot itu iku marfun rofa akan li anhu korona saat temen iku fa ilun pak. Kita tahu kedudukan fa il akan menjadi uh, merupakan alamat rofa. Wala tu rofi utawi tondo tengere rofa e asot itu iku alalip alip niabatan korona tadi ganti anit doma di alif merupakan gantian daripada domah, menggantikan kedudukan domah yang kita tahu era pasti daripada rofa adalah domah. Wanunu tahu ini ganti Ani yang saya tanwin, di tanwin di kolika, dalam pengucap biro sodikun bahwa tahu sodikun alismu mufrad itu mufrad kita tahu isimu mufradnya adalah sodikun di situ ada tan tanwin karena berbunyi sodikun ada suara non yang ma yang mati Jadi rofaknya domahnya sotikon itu, domahnya diganti dengan alif, jadi berbunyi sotiko terus tanwinnya diganti dengan nun, jadi sotikon. Itu contoh eh, kedudukan daripada <tuh> alif sebagai ganti daripada domah yang merupakan alamat rofa. Sekarang kita akan membahas tentang apakah isim tasnya tersebut, Wal musana ta isin tasnia wa ta musana iku kulu ismin. Saben-saben isin dalla kang hakan apa kulu ismin alat ini ngatasi makna mudzakkar lulu awit ini utawa makna tasnia. Jadi bisa bermakna dua menapa niku dalam perspektif laki-laki atau dua dalam perspektif perempuan sama saja. atau lebih luasnya lagi ya dua dalam bentuk uh, naboniku, masulin atau dua dalam bentuk uh, naboniku, feminim cuman nih, dalam bahasa Arab itu nanti ada istilah uh, uh, perempuan itu perempuan majazi atau perempuan yang sifatnya di mana di perempuan tapi hakikatnya tidak perempuan atau sebaiknya laki-laki menggunakan domir laki-laki tapi pada tidak merupakan uh, perumpamaan daripada lagu-lagu yang hanya sekedar saja Sekali lagi, isim tasnya adalah isim yang menunjukkan atas makna dua dalam perspektif um, uh, laki-laki awnata ini atau dalam perspektif dua dalam perspektif mana perempuan. Di perempuan dua atau laki-laki dua sama saja. Caranya bagaimana bisa jatin kelawan nambahi lawan tambahan di akhirin dalam akhirnya kulu ismi. Jadi ada bentuk perubahan di akhir kalimat dengan sistem penambahan. Agnat kang nyukupi opo hadi ziyada tu gila tambahan anil atif saking perkorom kang atau kang nyambung bal tu filan perkorom kang disambung. Jadi penambahan itu sudah mencukupi atau menggantikan daripada apa kedudukan kata sambung kedudukan sebuah kata yang nyambung dan disambung sambungkan nanti kita kita lihat pada contoh-contohnya itu ada di setelahnya <tuh> sekali lagi kalau dalam uh, pengertian yang lebih jelas lebih komplit isim tasnya adalah isim yang menunjukkan makna dua dalam bersifat Laki-laki atau makna dua dalam bahasa Inggris perempuan dengan menambahkan dengan penambahan di akhir, eh, nopo di akhirnya yang mencukupi dari hal yang menyambungkan dan yang disambungkan, atau dalam bahasanya cukup eh, dengan kalimat itu, tidak usah perlu tambahin tambahan lagi, contoh. Lawu akbalal umroni, akbala madep sofal umroni, umar wal hindani lan hindan Fal umroni mau kau telafat umroni ikul lafdun lafat dalla panutuhakan opo lafat umroni alat neni kata saya makna dulu. Ismu kuli wahidin, kang utai jenenge saben-saben suci minum masangi umroni iku umar umar. Bisa babi wujudi ziyadatin, lalu sebab tambah, lalu sebab wujudi tamban diakhiri dalam akhirnya kenapa? Kulu wahidin. Fi akhirin dalam akhirnya isim. Wahadi ziyadatu taiklah tambahan. Yal ali yaiku alif nun, wa nunu lanun. Wahia utawi ziyadah iku tugni. Nyukupakan apa ziyadah? Anil ijadah yang saya nekakan. Biwawil atri kelawan. Wawataf batak riril ismi lan kelawan. balan balani isim. Balan-balan ni apa? kalimat isim biha itu takulu dalam seri ucap hadoro umaru wa um. Saya, saya terangkan ya. Jadi lafat umaru ketika ditasnya menjadi lafat umroni umroni yang dalam kaitannya ini setiap nama dari person itu namanya adalah umar Terus menjadi makna dua tadi cukup dengan menambahkan huruf alif dan danun dan tambahan ini sudah mencukupi atau menggantikan penggunaan wawu atau dan pengulangan dua nama tersebut. Jadi kita tidak usah mengatakan haldoro umar wa umar, sudah cukup haldoro umro umron. Secara bahasa ini jelas lebih layak dan lebih praktis, karena tidak usah menggunakan pengulangan dua kalimat isim atau dua nama ini dengan menggunakan rotak, cukup dengan umron. Seandainya hal doro umar wa umar itu, ya maknanya sama. Tapi kan lebih praktis menggunakan lafad, doro umron. Bagi dalih kalang kau umroni umron kan ini al hindani itu hindani. Bahwa mengutawi al hindani itu lafadz lafadz dalun kan utahkan apa lafadz alatna ini alatna ini yang wat teluru. Kulu wahidatin kang utawi saben-saben siji min karone al, uh, al hindani ismu iku isma utawi jenenge kulu wahidah iku hindun hindun Wasa budila latih utai sebab oleh tuhaken lafat jindani ala dalik kata ang ala dalik kata sana mengkono mengkono makno isnata ini makno loro itu ziyadatul alifi, tambah alif wanun lanun film, misalnya, dalam contoh kang disebut. Wa wujudul alifi, lan wujud alif wanun nil lanun iku yugnika nyukupi apa wujud alif wanun ing sira dan idyan isyaka akan biwa wil asri lawan wa wa ataf wa takriril ismilan balan balan isim yaitu takulu dalam segala nuthur tafsirah hadarat hindun wa hindun penjelasannya sama ya jadi lafat al hindani itu sebuah lafat yang menunjukkan makna dua sosok perempuan yang kedua kedua-duanya setiap person daripada makna ini mempunyai man, mempunyai nama Hindun dan sebab terjadinya bahwasanya lapat hinda itu menunjukkan makna dua yaitu ada penambahan alif dan danon dan penambahan alif danon ini sudah mencukupi Dari mendatangkan wawu ataf dan mengulangkan, mengulangi kenapa? dua nama tersebut, sehingga, se misal kita mengucapkan hal hindun wa hindun, ya, itu kan boleh, tapi itu sudah cukup terwakili dengan lafat hal borot hindun al hindun. Gitu. Ya, ini adalah isim tasnia, di mana kedudukan alif kedudukan alif merupakan pengganti daripada doma dan itu hanya tertentu di apa, di isim tasnya. Lanjut kita pada apa, halaman berikutnya. Niabatun nun anit domati halaman uh, 31. Niabatun nun itu lagi mertelakan oleh ganti nun anit domati sakit doma. Kalau tadi alif sekarang adalah nun yang mengganti kedudukan untuk Olangan tiga <tuh> sopo sesun haji wa aman nun atau nun. Iku fataku nun mengkono pon iku alamat nanti alamat di rofi itu di rofi rofa. Fil fil mudori indalam fil mudore. Ida tasolam hari kali ketemu di lawan film ilmu Apa domiru tasnia domir Au domiru jamin atau domir jama? Au anak mu anasi mu atau domir mu anasa mu Saya ulangi lagi. non menjadi alamat rofa itu berada di fiil mudhari. Fiil mudhari yang bagaimana yaitu fiil mudhari yang bertemu dengan domir tasnia yang bertemu dengan domir jama yang bertemu dengan domir muanal muanasal muanasah al mukhotobah Nah, mari kita jelaskan secara lebih rinci waqulu takunulan Takunono ono apa nunun iku alamat di alamat li ala antal anal anal kalimat ingat sesak saat kalimat ala tiya kang utai kalimat iku fi akhir kang in dalam akhirnya nama kalimat iku marfu atun dan rofa akan fi mau diil fi mau diin wahidin dalam panggungan switching halaman tiga dua sekarang fi diin wahidin dalam panggilan siji. Wa wa utai di wahid iku alfi ilmu mudhari u fi'il mudhari al musnadu kang den sandaraken ila alifil itna ini maring alif tasnia awil itna tani alif utawa alif napa tasnia awil itna ta utawa tasnia wadon wa wow, alifil ila alifil itna ini itu alif menunjukkan makna dua untuk laki-laki atau untuk menunjukkan makna dua perempuan. Awil musnadu itu kan Awil musnadu itu kan Ila wawi jama'ati dhukuri maling wawu jama' muzakar. Awil musnadu itu kan disendakkan. Ila ya ilmu anasat ilmu maring maling ya mu anasat Jadi non menjadi alamat rofa itu ketika itu ada di fi'il mudhari saja. Yang lain tidak ada. Itu pun fi'il yang seperti itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniah. Baik tasniah mudakar atau mu'anas. Tasniah uh, dalam presisi mana laki-laki atau dalam presisi mana perempuan. Atau kepada uh, apa wawu jamak mudakar, atau kepada ya mu'anasah al-mukhotobah. Atau diisilahkan adalah Al-Fahlul Amal musnadu ila ali fil isnaini Anak penutup ikan bensan Ila ali fil isnaini maring alif fil isnaini Iku panahus sodikoni, yusafironi wotan. Mengkotai sepadan. Iku sepadanya lafat, asodikoni yusafironi wotan. Jadi asodikoni utawi. Yeah. Dua orang teman iku yusafironi, bakal lelungan sopo asodikoni buatan in sesu. Wanahu antuma tusafironi. Wanahu antuma utai karo, iku tusafironi ka bakal lungo karo sirokaro. Buatan dalam sesu. Fakoluna. Mongko pengucap kita yusafironi. Lawat yusafari Ariwaka tusafironi Safironi lan semua kula safironi iku fi'lun mudhari'un fil mudhari' marfu'un kang den waca kenapa dibaca rofa? li tajarrudi krana sepine fi'l mudhari' minan nasib amil kang nasofaken wal jazim amil kang jazama wa alamatu rafi alamat alamatu e tu safironi kali safironi iku kubutun nunu tetepi nun kubutun nun tetepi nun wa aliful isna ini utawi alif isna ini iku fa'il dadi fa'il ma bunyun kang ma benaken ala sukun ya tisukun fi mahali raf in dalam bangunan rafa karena menjadi apa fa'il jadi tadi dikatakan salah satu alamat daripada fi'il mudhari yang dibaca rafa itu adalah dengan menggunakan non di mana itu terjadi ketika salah satunya bertemu dengan alif tasni tasniyah di fi'il ketika bertemu dengan alif ya, kedudukan alif ini menunjukkan fa'ilnya itu adalah lebih menunjukkan itu adalah nih Tasni Tasnila. non itu te, tetapnya non itu menjadi alamat roh rofa. Nah, sebab nanti kalau kemasukan amil jazm atau amil apa? Amil nasab, maka kedudukannya itu berubah. Bakat rai itu lan bakat rai talan teman-teman dengan sebuah surah anal fi ilal mudori ya al musnah dagang fi sandaragan ilal alif ini maring alif kasnya ikut yakunu. terkadang ono apa fi il mudore ikut ma buan dan kawiti bila iklaman ya li dilalating atau nutuhaken alal gibati si mano gibati kau saya orangnya tidak hadir kama fi misalnya awal kau sini contohin dalam. So, kaya dene contoh indalam. Koyo eh uh, kaya contoh indalam. Koyo kaya ini uh, kaya kaya dene keterang kaya kaya dene contoh film misal awal indalam contoh gambar Pokoknya ti aku nulang terkadang ono opo fi ilmu dura iku mabdu an ten kawiti pita iku lawan tak li di topi eng atase domir mukhotob atase nopo domir yang menunjukkan orang yang sedang diajak bicara Kama kau jene barang film misal dalam contoh kang nomor luru. Ini contoh yang disandarkan kepada apa makna kasnya tapi untuk makna laki-laki. Wa mal musnatu anak pun tadi disandarkan ilal alif ilal alif ilsnain ini, Ila alif isnat ini maring alif kan makna wajan luruh iku hindani al hindani tu safirani wadan sepadane contoh lafat al hindani ikutusafironi tu wadan al hindani ta idul bakal lunga karo hindani wadan dan sisu nahu antuma ya hindan tu safirani wadan antuma ta isro karo ya hindan hindan loro ya hindan loro ikut tu bakal lunga karo Siro, wadan dalam sisu. Patu safironi mau kau telapatu safironi, fil misalan ini dalam contoh loro iku fi'lun mudhari'un fil mudhari' marfu'un kang den maca oleh maca mau bisubutin nun iku lantep tepi nun wal ali wal fi lan ali fa'il untuk dadi fa'il mau binun kang den rafa'kan den mau binakan ala sukun ala fi mahali raf'in dalam mahal Jadi dalam contoh al hindani tusafironi atau antumaya hindani tusafironi lafat ini merupakan fiil mudhari yang dibaca rofa dengan tetapnya non jadi nonnya itu tidak dibuang okay. dan alif dan alifnya adalah wal alifu iku fa'ilun wal alifu sedangkan alifnya itu disebutkan sebagai fa fa'il yang dibaca mabni sukun di dalam mahal rofa kalian jadi fa fa'il nah, alamat rofa adalah kenapa? non tetapnya non wa lan saking keterangan mau wa saking mengkono mengkono keterangan tak lamu di anal lal mudoria saat ini film mudore al musnada kang dan sandaraken ila alif isna ini maring alif isna ini ikul layakunu ora ano uh, ila alif isnata ini maring alif maknotasnya tasniah Iku ikulah yakun ura'ana apa nopo niku fil mudore ilakiri iku mabdu anjing kawiti ilak bita iku alging kecoba kelawan li dilalati krono tuha kenala tak ni fil fa ini kata se mu se fa ilu to ngal se nopo makno fa ngile sawa on akan podo ko ono to ono opo fa il iku go iban go ib kalmi fa il awal kecoba pertama Alhindan itu sufironi itu safironi, Amka utawa ono apa fa'il iku hadirun hadir mukhatab bantur jati mukhatab kal misal ini kalau sini contoh kang nomor loro safirun pun amal wa amal musnadun ana ikan dan kan den sandarakan ila wawil jamaati au jamaah iku panawu ari jalu al mukhlisuna humul aku mu nabi Jawa nipi, di Jawa bih. Wanahu antum ya kaumi takumuna bi wajibikum. Payakumuna, mengkotai lapat lafat kumuna, wa mitru takumuna. Iku fi ilon mudarion, fi ilon mudarek, marfu ngongkan tema Wa alamatu rafihi, utawi alamat rafa e nabon niku Orang lapat rafa e Faya kumuna, kalih tak kumuna iku tubuh tunu ini tetap wawul Wawawul jama'at itu tahu jama'at itu fa'ilun jadi fa'il. Jadi kedudukan wawu ataupun ya fa'unya itu bukan alamat rofa tapi merupakan fa, fa'il. Ma benih untuk kalian ma benih ala sukun yang atasisukun pun fi mahli rofin dalam mahal ro rofa. Wamin hulan saking keterangan tersebut tak lama tersebut syirah anal fi'lal mudhari'ah Satunya fil mudhari' al musnadakang kang den sandaraken ila hadzil wawi malikilah wawu iku kot yakunu terkadang ono opo. fil mudhari' iku mabdu'an den kawiti bila iklan ya li dilalati karena nuduhaken al ghibati ing atase wa ibah. tegese orang yang dibicara itu tidak, ha, tidak hadir kama fil mithal awali. awal contoh kang pertama waqat yakunu Kan terkadang ono opo fi'l mudore. iku mabduan dan kawiti bita iklawan mata lid dilala di tuhakan ala kita pingat saya kitab kita saya wong kang bencet jagongan kama kau dini keterangan kama kau lafat lafad filmi salitani dalam contoh kang nomor loro jadi fiil modal yang disandarkan kepada waw itu terkadang dimulai dengannya ataupun terkadang dimulai dengan wa tapi yang terpenting kita tahu kedudukan wawu adalah fail sehingga alamat nonnya non itu merupakan tetapnya merupakan alamat dia itu dibaca roh, roh. nanti kalau e, dibaca nasab atau jasem nunnya menjadi menjadi hilang. Sampun lanjut. Ternyata sudah alamat nasbi ya. Sudah sampai sini dulu. Okay. Sekarang kita ulas kembali. Kita resume ya tentang alamat-alamat rofa nasab itu kita resum kita harus dulu ya. itu punya alamat, ya. Empat, yaitu domah wau alif dan dan terakhir non. Ya, itu ya, kan sudah sampai pada pengujung lafat non tadi. Terus. non ya non itu menjadi alam rofa di dalam fiil mudra yang bertemu dengan domir tasnya domir zaman dan domir mu'anal mu'anasal Mu'anasah al-mukho Mukho al toba Jadi Baik uh, Dan meriak mu'anasah al-mukho toba Makanya itu menjadi uh, Pemahaman kita Bahwasannya Alamat rofa itu uh, Demikian Banyak Jadi menjadi pemahaman kita terus Dan terakhir yang terakhir wa amal musnadu di halaman berapa ini ya 33 sih wa amal musnadu nabutan kan sanatakan Ilayah ya ilmu anasatil muqotobah dimaring ya muanasmul qotobah iku panawu anti ya hindu ta'rifina wajibak halaman 33 ya terus rifina", rifina", mudore, mudore, fa ta'rifina maka telah ta'rifina iku fi'lul mudhari fi'lul mudhari marfu' kan dirafa'kan wa alamatu rafi' ta alamatu rafa'i ta'rifina iku thubutun nunni tatapin nun wa ya'ul muannatsatil mukhatabati utaya manan muannatsul itu iku mabniun kan den mabnaken ala sukun ing sukun fi mahalli rofin dal mahal roh. wala kunulan ora ana pal fiil kan fiil al muslatu kan desandaraken ila hadil ya imalikilah ya iku ila mabduan kesuk lan kawiti bita iklawan pak bahaya utawi napa niku iku dalatun mudhaken ala takni fil fa'ilin ta se takni semua anase fa'il patalah khosoh menggoda di cerdola ke kudusirok opo anal musnada fiil kangen sandarakan ilal alifi maring alif-alif iku yakunu ono opo fiil otomusnat iku mabdu adin kaweti bitai klawanta awil bilya ya tuklannya wal musnadu lan setuni wal musnada mawan lan setuni fiil kangen sandarakan ilal wawu iku kadalika mukoyo menggono-menggono nampon iku Uh, musnad ila alif iku mabdun kan kawiti iklan iklanta awal bil aw bil iklanta wanya tapi wal musnad dan lasa temene bareng barengan den sandara akan ilal ya'i maring ya ikulaya kuno ora ono opo musnad ilal ya ora ono iku mabdun kawiti ila pita iku jawab lawan ta nah, wa mithaluha utai contone napa niku <tuh> musnad ila alif ila khiri, iku Yakumani watakumani. Yakumuna watakumuna watakumina. batu samalan lantai hari ini, apa hadil amsi latu ikilah dan arani al-af'al al-khamsa, yang aran afalul al -af af Jadi, yakumani takumani, yakumuna takumuna watakumina, itu disebut asmal khamsa, yang mana alamat rofanya adalah tetapnya non, sebab nanti kalau dibaca nasab atau jasem dengan cara menghilangkan non menghilangkan non ya benar menghilangkan sudah gitu saja untuk kali ini semoga memberikan manfaat semoga kita dapat memahami dan bisa mengaplikasikan dalam pemahaman uh, bahasa Arab kita walaupun sedikit demi sedikit ya itu mungkin ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh